Selamat malam PPGB, Om Swastiastu. Lan pekenyum kucing je ada letakkana hemelengang Bali sesai mengul kulit dewek dia naming jani rika lelah karma pisa tangan yang meriah dong buat Jumang Rimba, wanita yang luar biasa sekali. Apa kabar, Ge? Capek banget ya. Oke, silakan duduk. Seneng banget. Tolong katanya bisa di-press gak sih kameranya buat? Tolong ya, biar sama kita. Oke, Yumang Rima dan Henny Santi, dua wanita hebat yang hadir pada malam hari ini di Sama Transis Bali. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan untuk keduanya? Sesama. Baik, Yumang. Oke, tadi lagunya Waliang Tresnan. Iya, Waliang. Tresnan Tiang tentunya. Baik, dua wanita ini sudah lama sekali melanglang buana di dunia belantika musik pop Bali tentunya. Nah, ini menyambut tahun 17 Agustus ini tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kalau Mbak Henny Santi ini banyak juga kegiatannya. Yumang Rima? Banyak juga. Cuman ikut-ikut. Maaf. Job ngalir terus loh sekarang. Berkat Bali TV dan PPGB tentunya.
hari terima ini kasih. Live di Bali TV, langsung balik ke Negaroa ya? Balik langsung. Balik ya, karena besok pagi-pagi sudah harus ngebondres. Luar biasa sekali. Oke, ini menurut kalian Henny Santi, 17 Agustus memiliki makna yang sangat istimewa gak sih? Sebagai seorang wanita di dunia hiburan iya, karir juga iya. Untuk makna 17 Agustusnya, yeah. 17 Agustus kan mengenang kemerdekaan, merayakan hari kemerdekaan. Baik. Merdeka kan berarti secara positif kita merasa artian positif ya, kita tidak terkekang, kita bebas melakukan apa-apa secara positif, baik, tidak dalam tekanan. Jadi seperti saya, seniman bebas berkarya, bebas bekerja, dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Baik, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif tentunya. Demikian juga seorang Yumang Rimba ya. Betul. Sebagai seorang wanita, kemudian kita tahu Mbak Henny Santi dan juga seorang Yumang Rimba ini sendiri dengan kondisi saat ini sangat luar biasa sekali, bisa survive sebagai seorang wanita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif tentunya. Harus. Ini ngajang apa ya Mara Nenek? Nah, ngajang Belindung pasti ya? Dua. Dua. Mbak Henny, ini sangat luar biasa sekali. Ini sampai speechless loh kalau ngomongin, kalau kumpul berdua sama wanita-wanita hebat ini sendiri. Ada proyek baru gak nih? Nah, kita ngomongin proyek dulu ya. Henny Santi. Proyek baru yang jelas setelah sekian bulan tidak melakukan apa-apa, tidak sanggup melakukan apa-apa. Beberapa bulan ini sudah mulai sibuk lagi, berkarya lagi, berkarir lagi. Baik. Sudah mulai ada kerjaan, job, terus ada project-project, terutama album yang mangkrak. Itu yang kita sudah lama 2 tahun. Kita ya. Tunggu ini album yang akan dikeluarkan oleh seorang Henny Santi. Nah, kalau Yumang Rimba ini masih sibuk dengan off-air-nya ya, terus ya. Lumayan. Baik, kemarin tadi datang dari Karangasem, ngejob, kemudian langsung datang ke Bali TV untuk nyadap show. Tua. Besok nyadap tua. Langsung pulang ke Negaroa. Besok akan ada kegiatan lagi. Yeah. Ini luar biasa sekali. Enggak capek. Tengkare. Ya, selama sehat dijalanin aja. Selama sehat dijalanin aja. Iya, sebelum sakit kan? Jangan harapin sakit tentunya ya. Oke, ini dukungan dari keluarga berpengaruh gak sih? Iya, sangat. Berpengaruh sekali, terutama Ibu, Aji. Hari ini juga hadir juga, ya? Iya. Baik, luar biasa sekali Aji, ya Ibu. Aji, mama. Bisa gak di shoot dulu nih? Aji, Ibu, ini luar biasa sekali kalau kita show, ya ampun show ke negara. Ini yang bagian konsumsi pasti Ibu ya sibuk ya sama Aji. Buat kita ya, kru Bali TV juga. Kalau Henny Santi, ini dukungan dari keluarga ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa banget. Dari keluarga besar saya, yeah. Dari keluarga almarhum suami, dari sahabat-sahabat yang luar biasa. Sempat 4 bulan saya gak bisa ngapa-ngapain, nyaris depresi. Tapi teman-teman semua sahabat, semua pada memberi support, membesarkan hati saya. Iya, yeah. Oke, nangis ya. Iya, boleh. Boleh dong. Hari ini kan kita bergembira ya, menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh dong beri tepuk tangan yang meriah. PPGB, paguyuban penggemar Gending Bali yang dengan setia mengawal keberadaan atau perkembangan lagu-lagu, yeah. Perjalanan lagu pop Bali tentunya. Sukses mopping banget, PPGB semua. Iya, yeah. Halo Lalu kok ada Mayem ya. Nanti juga kami akan mengundang pemirsa Bali TV untuk bergabung bersama kami. Nah, pesuklan lehernya loh. Oke, okay. Nanti kami mengundang untuk ngobrol bersama 2 wanita hebat ini bagi saya, ini luar biasa sekali. Ada Henny Santi dan juga Yumang Rimba di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Nah, sebelumnya kita akan saksikan ini bagaimana kiprah kembalinya sang biduanita kita yang sudah lama banget terpendam, akhirnya bangkit lagi. Henny Santi, boleh beri tepuk tangan. Langsung, oke. Transfer cinta, oke. Yang bisa kita nyanyi sama-sama, nge. PPGB kita bisa nyanyi sama-sama.
di atas semua. Matur suksesan.